Oke, what up YouTube? Balik lagi di sini bersama gue, DJ TZ. Kayak seperti yang lo lihat, gue lagi nggak bikin travel vlog atau gue nggak bikin vlog tentang gue manggung kemana gitu, ataupun perjalanan-perjalanan gue. Tapi kali ini gue ada di studio gue. Oke. Nah, kenapa gue pengen bikin video ini? Karena banyak banget yang DM gue untuk Bang, lanjutin dong tutorial lo. Ada satu orang yang DM gue dan bilang, Bang, gimana sih caranya mixing multi genre atau mixing beda-beda tempo. Seperti yang kita tahu bahwa lagu sekarang genrenya sudah semakin banyak, semuanya tempo ini beda-beda. Tapi ketika kita main, misalkan kita main di panggung atau kita main di Sweet Seventeen atau kita main di pensi atau prom sekolah, nah itu kan banyak orang yang dengan banyak kesukaan yang beda-beda, sehingga kita perlu mengkondisikan supaya kita bisa main dengan tempo-tempo yang berbeda. Nah, itu inti dasarnya kenapa gue bagi pengalaman gue di sini, cara gue untuk mixing berbagai tempo yang berbeda. Oke, seperti yang lo lihat di sebelah sini ada kontrol S2 gue, dan sebelah sini ada traktor X1 gue, dan sebelah sini ada machine. Oke, kita hari ini nggak pakai machine sama sekali. Ada berbagai macam cara bagaimana kita bisa mixing dengan tempo yang berbeda-beda. Cara yang pertama adalah chopping atau drop on the one. Itu cara yang biasa dipakai. Kita nggak mixing sama sekali, kita nggak rubah pitch fader sama sekali, tapi kita langsung drop on one, yaitu drop ketika timingnya tepat, drop di hitungan pertama. Oke, yang perlu kita cari pertama dari kedua lagu yang akan kita mixing adalah bagian floating atau bagian breakdown, yaitu bagian dimana nggak ada drumnya sama sekali. Ini bagian paling tenang dari antara struktur sebuah lagu. Ini bagian paling tenangnya, jadi nggak ada drumnya sama sekali. Oke, di sini gue udah load dua buah lagu. Yang sebelah sini ada Run Ricky Run, yaitu lagunya DJ Slink, genrenya Jersey Club. Di sebelah sini ada lagunya Twerk, TWRK, dengan genre twerk obviously, dan judulnya Badinga. Udah pasti tahu Badinga itu lagu kayak gimana. Kita mulai dari lagu Run Ricky Run. Yang pertama kita cari adalah floatingnya. Intro. Oke, itu dropnya. Dropnya. Oke, itu floatingnya. Gue coba mundurin sedikit biar lo bisa dengar perpindahan dari drop ke floatingnya. Itu perpindahan dari drop ke floatingnya, dimana ada floatingnya itu depannya ada impactnya atau push, ada suara seperti ada pushnya itu. Nah, bagian pushnya itu adalah tempat paling aman dimana kita bisa mixing antar genre, karena setelah pushnya kalau lo dengar, gue cue lagi kosong, lalu ada vokalnya, ada push. Oke. Nah, kita mau jatuhin floating lagu Badinga di momen yang tadi, di mana push lalu kosong. Oke. Let's see. Untuk dropnya Badinga sendiri, gue udah queuing up. Ada di hot cue 2. Oke, itu floatingnya Badinga. Lu udah tahu, ini lagu terkenal banget. Cheesy banget ini lagu. Oke. Nah, caranya adalah kita lihat dua fader sebelah sini, dua-duanya naik ke atas, dua-duanya keangkat dengan mixer yang di jam 12 semua. Dua-duanya keangkat dan mixer di jam 12 semua. Tempo sama-sama tidak dimainin, masih 0%. Jadi tempo di sini masih 134 dan tempo yang sebelah sini masih 103. Gitu. Oke, jadi dua-duanya masih benar-benar ya tempo aslinya tanpa berubah. Oke, lalu kita mainin sampai di timing yang tepat. Kita play lagu yang akan masuk di konteks ini. Kita mainin Run Ricky Run sampai
pas timing masuk, kita play Badinga sembari kita turunin volume fader dari lagu Randri Kiran. Oke, seperti apa? Yuk kita coba. Oke, kita mainkan. Siapin tangan di play. Oke, jadi itu yang namanya drop on one bagus, tapi kadang-kadang kalau timingnya nggak pas kedengarannya kayak ada yang patah ya gitu. Nah, gimana caranya kita ngakalin supaya kita lebih bisa smooth di situ? Yang pertama kita bisa pakai caranya turntablist, yaitu scratch to drop gitu, seperti ini. Oke. Itu salah satu cara untuk biar kita nggak kaget, yaitu kita scratch baru kita masuk ke drop. Ada juga cara kedua yang kurang lebih hampir mirip, yaitu kita menambahkan efek di atas lagu yang akan mau kita take up. Gue ganti lagu dulu ke lagu yang lain supaya lebih variatif ya. Oke. Lagu lokal. Oke, ada lagu lokal di sini, lagunya Kakak Bung Glenn. Lagunya Glenn Fredly bersama Ras Muhammad. Lalu untuk lagu yang satunya lagi gue pakai lagunya Capoeira. Judul lagunya itu Capoeira. DJ-nya atau produsernya itu Hans De Moor dari Belanda, Jungle Terror. Oke. Yang pertama kita cari adalah tetap sama, kita cari floating-nya. Kita bisa pakai floating yang itu apa yang ini. Atau kita bisa pakai build up. Build up itu yang oke, ini adalah part build up di mana part lagu ini mau naik dan menuju drop. Oke, ini adalah part build up. Oke, kita pakai yang namanya efek kali ini. Nah, efek ini sebenarnya kita bisa pakai di mana aja gitu. Lo bisa pakai serato, lo mau pakai traktor, lu mau pakai CDJ dengan DJM, semuanya ada efek. Nah, yang perlu kita pakai adalah efek delay atau kalau di DJM ada yang namanya echo. Tapi kalau untuk delay doang agak sedikit kurang spicy, karena itu gue biasa suka nambahin chain effect di sini. Gue pakai efek yang berbeda-beda. Yang pertama ada delay effect, as always delay pasti. Delay gue biasa tambahin dengan reverb, lalu terakhir pasti iceverb. Nah, itu apa namanya, kunci rahasia gue tuh, lu langsung tahu jadinya. Itu jadi ada delay, ada reverb, ada iceverb, terus gue group jadi satu di group effect. Kalau lu pernah pegang traktor softwarenya, di atas kanan atau kiri atas slot efeknya, lu bisa bikin itu single atau bikin itu group. Gue biasa bikin ini group ya. Sekali lagi, delay, reverb, dan iceverb.
settingannya lo bisa otak-atik sendiri, lo mau bisa sepanjang apa atau mau semegah apa, dan hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa kita biasain dari dry-nya 0. Kan tombolnya ada 4 tuh kalau di atas. Jadi efek 1, efek 2, efek 3 yang paling pojok itu yang kepisah sendiri itu dry sama wet. Itu untuk ngatur intensitas dari efek-efek itu, efek-efek tersebut ke lagunya. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Langsung dari oke, ini float. Gua udah nyalain semuanya. Dan itu caranya. Oke. Jadi gua jelasin sekali lagi. Gue jelasin sekali lagi, gue cueing dari awal. Jadi ketika build up atau rise up di sini lagi jalan, kita kencengin efek dry wet effect yang ada di chain effect yang udah kita bikin tadi. Kita ngikutin pelan-pelan naik sampai saatnya di kita lepas, kita langsung yang namanya stop lagunya. Nah, ketika kita stop lagunya akan tercipta yang disebut audio tail. Jadi buntut audio yang panjang banget yang lama-kelamaan gradually makin lama makin fading out dan lama-lama hilang. Nah, sebelum audio tail itu ngilang, kita langsung masukin lagu yang akan masuk. Nah, jadi intinya di sini adalah kita masih tetap pengen ada elemen dari lagu yang lama masih tetap ada, dan kita memperkenalkan lagu baru dengan elemen audio tail yang masih nyisa dari lagu yang lama. Gue contohin sekali lagi, efek nyala semua ya di sini, dry wetnya di nolin. Kita mulai main dari build up. Dua-dua channel cable-nya naik. So, itu bagaimana kita menggunakan efek untuk pindah tempo atau pindah transisi untuk kita pindah genre. Dan yang terakhir ini yang salah satu yang ini udah lama nggak gue pakai, beneran udah lama nggak gue pakai karena paling repot sebenarnya, tapi paling seamless kalau menurut gue. Jadi benar-benar perpindahannya itu apa ya, mungkin kalau kita benar-benar coba agak sedikit kagok ya untuk pertama kalinya karena banyak banget yang akan kita pencet. Oke, kita pakai yang disebut dengan, yang gue sebut dengan looping transition. Oke, kita pilih lagunya. Oke, ini gue udah load lagu baru, dua-duanya sama-sama Breaking a Sweat. Kenapa sama-sama Breaking a Sweat? Karena gue pengen kasih lu lihat bahwa ini juga bisa dipakai untuk creative mixing satu lagu, jadi kesannya ada beda. Jadi lu pindah genre tapi lagunya tetap sama gitu. Dan ini pakai yang disebut dengan looping transition. Oke, kurang lebih kayak gitu. Gue taruh ini di floating. Floating ketemu floating kali ya. Gue langsung coba. Jadi intinya gini, jangan lupa sync-nya nyala. Kalau lu pakai traktor atau serato, jangan lupa sync-nya nyala. Dan yang di intro di Breaking a Sweat ini, gue gak taruh di intro, tapi gue taruhnya di 8 beat atau 8 ketuk sebelum kita masuk ke floating. Oke, loop nyala. Kita let's see. Oke,
Ya, tempo 130 menuju 140. Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Di sini lagu Breaking a Sweat-nya Z Remix, temponya 130, dan di sini lagu originalnya Skrillex featuring The Doors, temponya 140. Nah, jadi ketika tadi gue mulai, temponya masih ngikutin yang sebelah sini, yang Z Remix. Nah, tapi ketika gue looping, itu gunanya buat apa? Gue looping itu gunanya untuk kita nentuin, karena phrasing lagu itu akan selalu sama gitu. Jadi itu satu phrase dan gua tempel terus. Gunanya buat apa? Gunanya buat gua enggak yang namanya kehilangan timing yang pertama, dan kedua gua masih bisa untuk introduce elemen lagu baru sedikit-sedikit di lagu yang pertama tanpa gua kehilangan tempo, tanpa gua harus kehilangan momentum. Nah, ketika gua pertama naik, gue looping yang sebelah sini, gue bisa mixing bareng, gue bisa kecilin kurang lebih seperti itu. Nanti floating ketemu floating, dar, sini mati, kita stop, dan master tempo yang tadinya di lagu yang Z Remix akan pindah ke yang apa namanya, ke dari yang Z Remix akan pindah ke yang original yang 140. Nah, ketika pindah ke yang original, jangan lupa kita naikin temponya pelan-pelan sampai ke drop yang originalnya masuk, kita udah punya lagu yang originalnya dengan tempo 140. Nah, dari situ terserah lu mau tetap main di tempo 140 atau lu mau naikin lagi atau mau turunin, terserah. Dengan teknik-teknik yang udah gue kasih. Oke. Okay? Kurang lebih begitu teknik-teknik yang sering gue pakai. Ada 3 teknik yang gue pakai untuk transisi beda tempo. Yang pertama adalah chopping langsung. Yang kedua adalah floating ketemu floating dengan menggunakan efek, dan yang ketiga adalah tempo looping gitu. Semoga ini bermanfaat. Teknik ini bisa dipakai di alat apa aja, di software apa aja. Yang pasti lu mesti ngerti tentang bagaimana dasar mendj dengan baik dan benar, dan yang pasti lu harus tahu hitungan lagu yang benar. Beat, bar, phrase, jangan lupa. Beat itu berapa, apa, satu bar itu berapa ketuk, dan satu phrase itu kurang lebih ada sekitar berapa bar. Oke. Oke, dan that's it for today. This is me, DJ TZ. I'm signing out. Mudah-mudahan gue masih bisa ngelanjutin tutorial berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Ciao.